pasti gak akan milih aku. Karena aku bukanlah orang yang malas, tapi aku adalah orang yang akan menyenangkan kamu dalam kehidupan ini dan membahagiakanmu. Ya, apa yang terjadi seandainya? Oke? Tajuk cinta ini panjang. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin. Nah, hari ini Sam Nerawang, Cut Siva, dan Haris Riza. Yang kita tahu, tajuk cinta digadang-gadang bakal usai. Apakah benar? Nah, apa yang terjadi seandainya? Ya, tajuk cinta panjang. Oke, akankah Cut Siva dan Haris bisa lanjut ke jenjang ya hubungan yang lebih serius? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat antara Cut Siva dan Haris Riza. Yang kita tahu, tajuk cinta digadang-gadang bakal usai dan tamat. Ya, apa yang terjadi seandainya? Oke, tajuk cinta ini panjang sampai beribu-ribu episode. Ya, apakah hubungan Cut Siva dan Haris bakal ya lebih serius dari ini? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Queen of Swap. Kita lihat di sini ada ratu memegang satu buah pedang seperti menyarankan sesuatu. Ada harapan dari ibundanya Haris Riza. Ya, agar sosok Haris ini mendapatkan wanita yang saleha, yang menjujukkan hati, wanita yang apa adanya dan wanita yang indah dilihat mata. Ya, ada harapan dari ibundanya Haris Riza. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah The Hangman. Kita lihat di sini ada seorang berada dalam posisi yang terbalik, kakinya terikat, tak dipungkiri. Meskipun sosok Haris Riza digadang-gadang, ya masih ada ya ikatan dengan sosok Hafiza. Namun saat ini ya ada rasa bimbang yang mulai muncul yang dirasakan Haris Riza untuk ya kedua wanita cantik ini antara Cut Siva dan Hafiza. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Five of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria dan wanita berjalan di keheningan malam. Terseok-seok di sampingnya ada 5 buah koin. Tak dipungkiri, digadang-gadang tajuk cinta bakal usai diganti dengan program lain. Namun saya lihat di sini, ya, ya, ada rasa sedih yang dirasakan Haris Riza dan Cut Siva jika tajuk cinta ini usai atau selesai. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, apa yang terjadi jika seandainya tajuk cinta ini bisa panjang dan para fans bisa melihat Cut Siva dan Haris Riza ya lebih lama lagi? Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Kita lihat di sini ada lingkaran, di sekitarnya ada dewa. Dewa. Ya, Cut Siva dan Haris butuh doa dari para fans di luar sana agar tajuk cinta jangan usai. Ya, saya lihat di sini karena masih banyak para fans yang harapkan mereka bersama dan masih ada keberuntungan jika Cut Siva dan Haris sepaket. Kita buka lagi. Kartu kelima. Kartu yang keluar adalah Six of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria memberikan koin ke orang lain dan memegang satu buah timbangan. Di atasnya ada 6 buah koin. Saya lihat dengan mata batin saya, apalagi sosok Haris Riza ini sosok pria yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan perhatian itu sudah yang diberikan Haris untuk sosok Cut Siva. Saat ini Haris lagi menimbang ya apakah keputusannya ini benar ya antara Cut Siva ataupun Hafiza. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Nine of Wands. Kita lihat di sini ada seorang pria memegang satu buah tongkat, di belakangnya ada 8 buah tongkat. Ada rasa takut kehilangan di hatinya Haris Riza, takut jauh dari Cut Siva ya, takut kehilangan proyek tajuk cinta ini yang kini makin melambungkan namanya Haris dan Cut Siva. Ya, meskipun banyak proyek di belakang Haris menanti sosok Haris Riza. Ya, namun saya lihat sini jika ya proyek tajuk cinta ini panjang, maka hubungan Haris dan Cut Siva bakal makin serius.
Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya nah. Tapi apakah jika tajuk cinta ini usai, apakah bakal kandas juga kedekatan antara Cuciva dan Haris Friza, atau mereka akan tetap jalin ya hubungan? Mari kita lihat kartu ke-7. Kartu yang keluar adalah Seven of Swords. Kita lihat di sini ada seorang mengambil 5 buah pedang, meninggalkan 2 pedang di belakangnya. Banyak pengalaman berharga yang didapatkan Cuciva maupun yang didapatkan Haris Friza imbas kebersamaan mereka. Para fans yang sangat kokoh dan kompak, fans Harship ya. Ya, sangat kokoh dan kompak yang membuat nama Haris dan Cuciva semakin dikenal dan besar. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah The Star. Kita lihat di sini ada seorang menuangkan air dari 2 cup ke danau, di atasnya ada bintang-bintang. Tak dipungkiri, tajuk cinta ini mengantarkan sosok Cuciva dan Haris Friza ke puncak tangga popularitasnya, hingga mereka muncullah ya fans couple-nya Harship yang terus mendoakan dan terus setia membersamai Cuciva dan Haris ya, jika mereka tetap sepaket. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Pack of Cups. Kita lihat di sini ada seorang memegang 1 buah cups. Di dalam cups ini ada ikannya, di belakangnya ada gelombang. Tak dipungkiri, imbas ya gosip-gosip yang terjadi antara Cuciva dan Haris. Maka saya lihat di sini ada sosok wanita yang coba merasa cemburu dengan ya gosip-gosip yang terjadi antara Cuciva dan Haris ini. Saya lihat lebih jauh lagi, sebenarnya Haris sangat takut jauh dari sosok Cuciva dan kehilangan tajuk cinta ini. Yang kita tahu chemistry mereka sudah mulai terjalin. Apalagi kini perhatian yang lebih diberikan Haris untuk sosok Cuciva. Wheel of Fortune, masih ada keberuntungan jika proyek tajuk cinta ini panjang. Saya lihat di sini masih ada keberuntungan. Memang ya ada rasa sedih yang dirasakan Haris Friza dan Cuciva ketika ya digosipkan atau diisukan proyek tajuk cinta ini bakal usai atau selesai. The Hangman, kini Haris bimbang ya mau bersama Cuciva ataupun Hafiza. Tapi saya lihat di sini apapun itu, sosok ibundanya Haris sangat harapkan wanita salihah berhijab, keindah dilihat mata dan menjujukkan hati yang diharapkan ibundanya Haris untuk mendampingi Haris sekarang dan untuk selamanya. Nah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin.